Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran resmi diumumkan pada Senin 6 November 2023 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Pengumuman itu dihadiri oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka dan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani. Daftar nama susunan TKN Prabowo Gibran dibacakan langsung oleh Nusron Wahid, selaku Sekretaris TKN Prabowo Gibran. Dari susunan tersebut, terdapat nama-nama besar purnawirawan TNI, politikus, sampai kalangan profesional. Sebanyak 272 anggota dalam susunan TKN disebutkan. Namun, Rosan tidak menutup kemungkinan akan adanya penyempurnaan seiring berjalannya waktu. Sementara itu, dalam sambutannya, Cawapres Gibran Raka Buming Raka menitipkan pesan bagi TKN Prabowo Gibran agar kapal besar Koalisi Indonesia Maju dapat berlabuh di dermaga kemenangan. Saya pesan satu saja, Bapak Ibu semua yang tergabung dalam tim TKN ini, saya pesan satu saja, pastikan kapal besar Koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Selain diisi oleh para sekjen parpol dan purnawirawan Polri, anggota TKN Prabowo Gibran juga berasal dari kelompok relawan. Andini Dwi Utari melaporkan untuk Apa Kabar.